Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib, qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاسماهما إني لكما لمن الناصحين وقاسماهما dan bersumpah setan, ya, iblis nih. Akan keduanya Nabi Adam dan Hawa, Siti Hawa, ay aqsama lahuma billahi, bersumpah iblisnya kepada keduanya Nabi Adam dan Hawa, billahi dengan nama Allah, ini katanya, sesungguhnya aku lakuma kepada kamu berdua laminan nasiin, benar-benar termasuk orang-orang yang memberikan nasihat fi dzalika, pada demikian itu. Kata setan. Ya. Berarti ya, orang bersumpah demi Allah, ada yang berani bersumpah pakai nama Allah padahal salah, padahal dusta, padahal bohong. Iblis bersumpah padahal bohong. Jadi menjadi satu pelajaran, kalau ada orang berani mudahnya bersumpah, itu belum tentu benar sumpahnya. Orang yang hebat itu disuruh sumpah dia enggak mau, saya enggak mau sumpah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau belum pernah sumpah semasa hidupnya, ya, baik yang benar maupun yang salah. Beliau belum pernah bersumpah. Saya juga belum pernah bersumpah. Dari kecil sampai sekarang, saya belum pernah bersumpah. Demi Allah, belum pernah. Lihat maling kalau disuruh sumpah, berani enggak sumpah dia? Berani. Berani sumpah enggak? Berani. Berani sumpah. Demi Allah, katanya, saya belum pernah melakukan ini kecuali sekali doang, atau ini bukan perbuatan saya berani bersumpah. Fadallahuma migururin falamma zaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tawfiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah
Wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarati waqul wa'akul lahkuma wa aqul lakuma inna syaitana lakum aduwwum mubin. Fadallahuma, lalu iblis membujuk keduanya, Nabi Adam dan Hawa. Hattahuma, iblis menurunkan keduanya, an manzilatihima, dari tempat keduanya di surga. Tempatnya Nabi Adam dan Siti Hawa di surga awalnya, karena kebujuk, ketipu sama iblis. Ketipu sama iblis. Akhirnya apa? Turun dari surga, turun ke dunia. Makanya kita jangan sampai ketipu sama iblis. Ya, disuruh berbuat bengal, berbuat nakal, jangan mau. Bisikan hati kita itu, kalau ada yang nakal-nakal, yang bangor, yang jahat, bisikan hati, itu setan, itu iblis. Jangan ikutin, ntar bakalan dikeluarin dari surga. Kalau kita dari pesantren, dari rumah, dari kantor, dipecat. Iblis tuh. Jadi kalau ada bisikan hati yang jelek, iblis yang mau ngeluarin kita dari tempat kita yang enak. Jangan ikutin. Ya. Berbuat maksiat, iblis itu. Ya, main bola di ruangan itu, ruangan habis dicet, bangunan habis dicet, kita beli catnya, nyari duit, ya susah. Dia ngotorin. Itu sama juga, setan juga itu lagi bisikin. Akhirnya tendang bolanya, gubrak-gubrak. Sama itu setan juga itu. Itu nafsu, kalau bulan Ramadan nafsu. Sama itu. Atau hal-hal yang lain. Bisikin kita. Bukan masalah apanya, bukan masalah hukumannya, tapi dapat telah membuat bekas luka di hati guru itu, jangan sampai. Itu yang bahaya, nak. Membuat bekas luka. Jangan buat bekas luka di hati. Itu yang susah. Nah, harus diobatin tuh, bagaimana caranya supaya ya, bekas lukanya hilang. Ya. Karena ada jahitan, bekas luka jahitannya tuh. Bagaimana supaya bekas lukanya hilang. Dipakein apaan tuh ya? Dibaik-baikin gitu. Biar bekas lukanya hilang. Bukan masalah hukumannya, bukan. Membuat luka. Jadi kita jangan sampai membuat luka. Berusaha. Digururin dengan tipuan minhu dari iblis. Falamma dzaqa syajarata, maka tatkala merasakan keduanya iblis, ya keduanya
Nabi Adam dan Hawa akan pohon itu, ay akala makan. Kita kalau makan kan berasa ya. Kita makan nih sayur rasanya apa? Asin, rasanya enak gitu ya. Dzaqa. Ay akala maksudnya makan, akala minha. Makan keduanya daripada pohon itu. Ya, tatkala dia makan tuh pohonnya, badat, maka tampaklah lahuma bagi keduanya sawatuhuma, aurat keduanya. Auratnya jadi kelihatan tuh. Jadi kayak kita sama, kita berbuat salah sama guru, umpama, sama orang tua, sama siapa. Kelihatan tuh auratnya. Apa? Aibnya kelihatan. Ah, dia mah punya catatan hitam. Jadi orang yang berbuat kesalahan, yang jelekan itu tampak auratnya. Kita berusaha jangan berbuat yang jelek. Ay zuhara likullin minhuma, artinya tampak bagi tiap-tiap dari keduanya kubuluhu, kumbulnya, kemaluan depannya kelihatan. Tadinya enggak kelihatan tuh di surga, kemaluannya enggak kelihatan. Ketika udah berbuat salah, kelihatan kemaluannya. Wa kumulul akhri, dan kemaluan depan yang lainnya kelihatan. Wa duburuhu, dan duburnya pun kemaluan belakangnya kelihatan mulai di situ. Ya. Saya katakan tadi, begitu pula kita berbuat kesalahan, kelihatan. Makanya orang terkenal itu ya, yang terkenal biasanya yang mana? Yang paling jelek sama yang paling cakep. Yang paling jelek terkenal dengan kejelekannya, yang paling cakep terkenal dengan kecakepannya. Mana yang mau? Mana mauan? Yang jelek, yang cakep? Yang cakep. Dan jadi orang yang berbuat kesalahan akan tampak. Seperti Nabi Adam, setelah habis dia makan itu buah itu, tampak aurat keduanya. Kubulnya tampak. Kemaluan depannya tampak. Maksudnya dinamai kullun minhuma, tiap-tiap dari keduanya sawatan. Kenapa dinamai sawatan aurat? Li'annan kisyafahu yasu'u sa'ibuh. Karena terbukanya itu ya, sawahnya, kemaluan itu buruk oleh orangnya. Ada kamu ganteng umpama nih, ada artis dah atau siapa dah. Ada artis ganteng jalan di pinggir jalan, tapi tanpa busana, kemaluan belakangnya kebuka semua, godal gadel, godal gadel, godal gadel. Kita bilang apa? Itu orang udah lama apa setengah ini? Bukan jadi cakep, bukan jelek. Atau perempuan cantik sih emang, ya Allah cantik. Jalan itu telanjang tanpa busana, kemaluan depannya kelihatan. Orang kata apa? Ini orang gila nih. Udah lama tuh gila. Bukan jadi cakep, jadi jelek. Watafiko, dan keduanya mulai mulai keduanya yaksifani, menutup. Keduanya mulai menutup. Ini tofiko al-syuruk dia masuk ya. Makanya akhoza yalzaqani, keduanya mengambil, yalzaqani melekatkan, menempelkan, alaihima atas keduanya,
min warakil jannati, daripada daun-daun surga. Jadi di surga ada daun-daun surga, ditutupin kemaluannya dengan daun surga, liyastatira bihi, supaya keduanya dapat bertutup dengan daun itu, ditutup. Jadi orang kalau berbuat salah akan tampak. Ini pelajaran berharga buat kita. Jangan sampai berbuat salah. Memang manusia itu enggak bisa berhindar dari dosa. Memang kita enggak bisa berhindar dari dosa. Tapi jangan sampai kita berbuat dosa dengan sengaja, apalagi udah dibilangin, apalagi ada undang-undangnya, ada peraturannya, kamu tabrak, jangan. Itu akan tampak kamu punya aib. Kalau diri kita enggak, emang enggak berasa. Tapi orang ngelihat seperti ini. Nabi Adam dan Siti Hawa, aturan enggak kelihatan itu kemaluannya, habis melakukan salah kelihatan. Ini contoh sangat jelas sekali. Pelajaran buat kita, jangan berbuat salah. Ikutin pembimbing kita yang Allah utus buat kita. Siapa? Guru kita, itu pembimbing kita yang Allah utus. Beliau suruh ke kanan, ke kanan. Beliau suruh ke kiri, ke kiri. Jangan berbuat salah, jangan, akan tampak. Yang ngelihat siapa? Orang-orang ngelihat. Lihat kita, jelek kita. Sangat kemungkinan besar besok enggak dipakai lagi. Kalau perbuatannya itu fatal. Aib tuh jadinya. Seperti ini. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarati. Wanada Umar Robuhuma, dan Tuhan keduanya menyeru kepada keduanya, Nabi Adam dan Hawa. Alam anhakuma, bukankah aku sudah larang kamu berdua antil kumas syajarati, dari pohon itu kepada kamu berdua? Bukankah aku sudah larang jangan kamu dekati itu pohon? Jangan kamu dekati itu pohon. Dekatin aja jangan. Bagaimana kamu makan? Ini kamu makan. Kelihatan dah tua kamu punya aurat jelek. Makanya dikatakan aurat karena kalau kelihatan jelek. Kayak tadi orang jalan telanjang bonteng. Geledok, geledak, geledok, geledak, geledok, geledak. Kalau sapi cakep ya. Sapi kelihatan tuh. Ya, kemaluannya, bijinya gede, godok-godok, cakep sapi mah. Bisa dipotong kebo, ya. Nah, kalau orang orgil. ODJ. Ya, siapa saja yang berbuat kesalahan akan tampak jelas. Buruk, jelek. Ya, buruk, jeleknya itu kelihatan. Wa aqullakuma, dan aku katakan kepada keduanya, inna syaitana lakuma aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kamu nyata. Masyaallah. Bayinul adawati, nyata permusuhannya. Nyata. Jadi setan itu nyata. Nyata, jauhin. Jangan udah tahu masih salah, masih dikerjain juga. Jalan, ini sumur masih nyemplung juga ke sumur, namanya apa kalau begitu tuh?
bodoh. Istifham li takriri, istifhamnya li takrir. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala Nabi Adam dan Siti Hawa berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, zolamna, kami telah berbuat zolim anfusana kepada diri kami, bimaksiatina, dengan maksiat kami, dengan bermaksiat kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak maafi kami dan jika engkau tidak sayangi kami, jika engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami termasuk orang-orang yang khasirin, merugi. Masya Allah. Jadi yang selamatin Allah nih. Ampunan Allah penting. Ampunan Allah penting. Mari kita cari ampunan. Ampunan Allah, rahmat Allah. Sama orang pun begitu. Cari maafnya, mau guru, sama orang tua, cari maafnya. Cari maafnya. Cari maafnya bukan dengan maafin saya, bukan. Bukan hanya itu penting juga, tapi ada yang lebih penting, yaitu perbuatan kita. Jangan berbuat sesuatu yang membuat orang jadi marah. Jangan. Jauhin sejauh-jauhnya. Qalah bitu ba'dukum li ba'din aduwan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hinin. Qala, Allah berfirman, ihbitu, turunlah kamu, ay Adamu wa Hawa'u, Adam dan Hawa, bimastamaltuma alaih min zuriyatikuma, ya, beserta, ya, bima dengan apa, dengan satu, maksudnya bersama-sama itu, banyak ma'iyah ini, bersama sesuatu yang bimas tamal tuma, bersama yang meliputi kamu berdua alaih atasnya, min zuriyatikuma, dari anak cucu keduanya, jadi semuanya itu anak-anak cucunya juga. Semuanya turun nih, ular turun juga, iblis turun juga. Ba'dukum, sebagian kamu, turunlah olehmu sebagian kamu, ba'du zuriyati, sebagian anak cucunya, li ba'din, ya, ba'dukum, sebagian kamu, ba'du zuriyati, ya, sebagian anak cucunya, li ba'din, bagi sebagian lainnya, adun, ya, itu musuh, min zulmi ba'dihim ba'dan, dari, ya, berbuat zolim sebagian mereka dengan sebagian lain, ya. Sebagian kamu, ya, sebagian anak cucunya,
Jadi kata Allah, sebagian kamu, sebagian anak cucu Nabi Adam kepada sebagian lainnya itu aduun, saling bermusuhan. Min zulmi ba'dihim ba'dan, daripada berbuat zalim sebagian mereka kepada sebagian lainnya. Makanya pada berantem. Ya, ada yang berantem, ada yang enggak. Yang berantem berarti apa? Ngikut iblis. Yang berantem mulu ngikut iblis. Karena di atas sudah ada sejarahnya tuh ya. Kegoda sama iblis, sama setan. Nah, kita jangan sampai ngikutin awan nafsu kita. Walakum fil ardi mustaqarrun, bagi kamu di muka bumi mustaqarrun, tempat kediaman. Bagi kamu di muka bumi ini adalah tempat kediaman. En ma'ai makanus tikrarin, artinya tempat tetap, ya, tempat kediaman, tempat tetap. Wa mata'un tamattu'un, kesenangan. Tamattu'un, bersenang-senang. Ila hinin, sampai kepada waktu yang ditentukan. Tanqodi fihi ajalukum, habis, selesai padanya ya, waktu-waktu kamu. Qala fiha tahyuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna. Qala Allah Ta'ala berfirman padanya, ayil ardi, pada bumi itu, tahyuna, kamu hidup. Wa fiha, dan pada bumi itu, tamutuna, kamu mati. Jadi kita ini lahir di dunia, mati di dunia. Wa minha tukhrajuna, dan dari bumi juga tukhrajuna, kamu akan dikeluarkan. Bil ba'si, dengan dibangkitkan. Jadi nanti kita bakal dikeluarin dari bumi, dibangkitin. Hari pembangkitan. Jadi lahir di dunia, mati di dunia, dibangkitkan di dunia nanti. Tumbuh semua nanti. Nanti tumbuhnya itu sesuai dengan keadaan matinya. Matinya baik, tumbuhnya baik. Matinya lagi berbuat maksiat, ntar tumbuhnya lagi berbuat maksiat, bangkitnya. Tumbuhnya, matinya lagi ibadah, nanti tumbuhnya lagi ibadah. Maka biasakan berbuat baik. Ya, orang mati itu bagaimana kebiasaan? Kebiasaannya baik, insya Allah matinya baik. Ya, maka biasakan kita berbuat baik. Di dunia biasanya main gaple mulu. Tak, 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 tak. Ntar matinya lagi nyekel gaple. Di dunia biasa pegang Quran, megang kitab. Ntar meninggalnya lagi megang kitab. Di dunia mau berantem, mau jadi jagoan. Ntar matinya lagi berantem. Di dunia biasa berbuat maksiat, matinya lagi maksiat. Di dunia biasa ngaji mulu, masya Allah, ngajar mulu. Guru saya Kiai Syafi Azami, beliau meninggalnya lagi selesai ngajar, mau ngajar. Biasakan yang baik. Yang buruk-buruk tinggalin lah. Jangan sampai kita biasa dengan berbuat jahat, jangan. Bil bina'i lil fa'ili wal maf'uli, dengan bina bagi fa'il dan maf'ul. Jadi boleh dua. Boleh fa'il, boleh maf'ul. Boleh tukhrujuna, boleh takhrujuna. Subhanallahul azim, wallahu a'lam bissawab.